Salam guys, video kali ini saya mau kongsikan pasal ini kipas radiator. Dia punya soket ni, kadang-kadang kita jumpa masalah soket reput. Bila reput, kita sudah cek relay, fuse semua ok. So kita kena potong wire untuk bypass, kita kena gunakan connector lah. So untuk memudahkan kerja kita, saya mau kongsi semualah. Tu yang biru sama merah tu konektor dia. Kita tukar baru kipas pun kena gunakan konektor ni juga ni. So cara pakai konektor ni saya tunjukkan di video yang inilah. So jom. So konektor dia ini macam ni bentuk konektor dia. So contoh ini wire daripada kereta, main wire. Kita tengoklah mana hitam ke merah, coklat biru. Masih ikut, just cucuk saja. Cucuk sini. Belakang dia ada N. Then yang dari kipas, yang male connector tu masuk sini sebelah dia. Then kita tekan pakai player. Tekan masuk habis. Then kita clip. Okay. Dan yang satu lagi tu, kalau merah pun sama juga. So satu lagi masuk. Dan clip. So bentuk dia beginilah. Ya, okey. Ya, alhamdulillah hidup. So semoga video ini dapat membantu sekiranya ada rakan-rakan di luar sana yang menghadapi masalah seperti ini. Itu saja buat kali ini. Sampai kita jumpa lagi di video-video akan datang. Salam dari saya Samsul dalam channel Acoy Excel. Jumpa lagi. Wassalam.